Oke, sobat semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Videoscribe. Channel yang menyuguhkan berbagai tutorial, tips, dan trik, serta beberapa project yang saya buat menggunakan aplikasi Videoscribe SpecOL. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang menggerakkan kamera tanpa objek terlihat. Seperti pada video tayangan di awal, kita dapat membuat settingan kamera tanpa harus menggunakan objek yang terlihat. Oke, supaya lebih paham, mari kita langsung saja ke TKP. Kita akan membuat sebuah file SVG dari format PNG berupa gambar peta Indonesia yang saya sudah siapkan. Jadi saya akan buka dulu Inkscape. Kemudian saya import. Klik open. Nah, di sini objek peta ini yang nanti saya akan lakukan pengaturan kamera. Namun awalnya ini kan gambar berformat PNG. Saya masukkan dulu ke Inkscape dengan maksud untuk di save as atau disimpan dalam format SVG. Dan ini sudah saya simpan sebelumnya. Saya akan coba simpan ulang. Klik replace. Kenapa harus disimpan dalam format SVG? Agar tentunya pada saat dibuka menggunakan Videoscribe, maka format gambar tersebut dikenali sebagai format vektor, bukan format file gambar bitmap. Oke, di sini saya sudah buka program SpecOL. Kita langsung saja membuka project baru dengan mengklik create a new scribe. Kemudian setelah lembar kerja terbuka, klik add new image atau masukkan gambar. Masukkan gambar peta yang tadi dengan mengklik import. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya. Klik open. Nah, ini sudah masuk. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya file peta ini saya tidak buatkan dalam format SVG? Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba masukkan gambar bitmap ya, peta yang bitmap. Nah, di sini klik open. Maka yang terjadi adalah proses import gambar. Dan di sini sobat semua harus memilih ya, drawing is the standard method untuk animasinya. Di sini ada draw sama move in. Ya, sehingga saya tidak rekomendasikan menggunakan file PNG karena tujuan saya kenapa dibuatkan dalam file SVG agar si gambar ini dapat menggunakan animasi draw-nya yaitu fade in. Sekalian saja di sini kita setting fade in. Kita checklist, kemudian kita berikan durasi misalkan 4 second. Kemudian kita set kamera ya, set kamera. Kemudian kita coba. Nah, jadi tampilannya kita munculkan seperti ini menggunakan animasi fade in. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan zoom in ataupun zoom out, atau mungkin diistilahkan dengan menggerakkan kamera ya tanpa objek terlihat. Maksudnya adalah kita membuat atau memasukkan objek, contohnya seperti objek sini ini ya. Ini objek bisa sobat semua temukan dengan keywordnya erase. Nah, objek yang ini ya, klik. Nah, kemudian sobat semua simpan saja atau perkecil di bagian yang berwarna putih juga. Nah, apa maksud dari objek ini? Kita akan mengatur kamera ya. Pertama, kamera diatur pada posisi ini. Selanjutnya, saya akan zoom in dengan cara menggerakkan scroll ke depan. Kemudian saya akan geser. Geser untuk zoom sesuai peta di sini. Nah, setelah di zoom ya, objek ini yang tidak terlihat tadi saya akan berikan efek kamera.
Jadi ini sebagai patokan, patokan klik. Kemudian saya masukkan teks, akan di sini. Oke, saya kasih nama di sini. Ya. Selanjutnya, jangan lupa memberikan set kamera pada kalimat Aceh atau kata Aceh ini. Kemudian sobat semua copy, ya, ini copy. Objek yang ini copy, kemudian paste. Kemudian simpan di setelah kata Aceh. Kemudian baru lanjut ke peta berikutnya. Kita geser. Kita geser ke bagian berikutnya. Nah, kalau seandainya terjadi kesalahan, maka kita klik pada kamera ini atau pada bagian ini. Nah, kalau ada perubahan seperti ini, maka jangan takut ya, atau jangan pusing. Coba semuanya tinggal atur ulang, tentukan seperti ini. Kemudian ini hilangkan set kameranya. Kemudian set kamera lagi di sini. Tentukan yang ini, set kameranya hilangkan dulu. Yang Aceh juga hilangkan dulu. Masuk yang ini kita hilangkan, atau kita clear elemen camera position. Baru klik yang di sini, kita zoom. Yang di sini kita kunci dulu supaya tidak bergeser. Kita kunci nih ya. Lock element. Jadi kita kunci petanya supaya tidak bergeser. Kita zoom. Zoom. Oke. Nah, di sini kita berikan set kamera yang objek ini ya dengan yang Aceh. Kita berikan set kamera. Baru tadi di copy ya objek ini sehingga ada dua. Kemudian digeser dari sebelah kiri ke kanan. Kemudian baru kita geser lagi petanya. Silakan kalau mau di zoom lagi silakan. Kemudian baru kita copy saja ya. Kita copy saja. Kita ini tentukan 1 second sudah cukup kiranya. Yang ini kita copy kemudian paste. Kita geser. Kita geser ke sini sebelah kanan. Kemudian kita edit. Edit teks. Misalkan di sini Medan. Oke, kita geser. Oke, geser. Oke, lanjutkan. Ini copy lagi. Copy lagi kemudian paste. Nah, yang di sini jangan lupa, ini di set kamera. Untuk yang Medan tadi karena di copy dari Aceh, maka kita hilangkan dulu kameranya. Kemudian kita di sini set kamera Medan juga set kamera. Oke, sampai di sini dulu sebelum kita lanjut ya, kita akan coba dulu ya. Oke, kita akan preview dulu. Nah, ini adalah zoom yang pertama. Hanya saya kira sepertinya terlalu lama durasi animasinya. Ya, terlalu lama ya. Jadi kita akan perbaiki. Oke, kita perbaiki ya. Di sini untuk yang objek ini kita kasih durasinya misalkan 0,5. Ini juga kita berikan durasinya 0,5 second. Masuk yang ini 0,5. Oke, kita coba preview lagi. Nah, ini sudah cukup. Oke, nah ini baru sampai sini ya. Baru sampai sini, kita bisa lanjutkan dengan cara seperti tadi. Yang ini di copy dulu, kemudian pindahkan dari kiri ke kanan. Kemudian kita zoom. Tapi jangan lupa, objek petanya itu kita lock dulu ya. Coba semua. Supaya tidak bergeser. Oke, kita zoom. Untuk yang berikutnya ini apa ya, daerah mana ya? Palembang kalau nggak salah. Kita zoom. Kemudian kita berikan teks lagi. Cukup di copy saja ya. Kalau mau buat baru silakan. Tapi lebih cepatnya sobat klik di sini copy kemudian paste. Hilangkan set kameranya atau di clear, baru pindahkan ke sebelah kanan. Jadi setelah objek ini baru teks. Kemudian baru pindahkan teksnya, kita edit teksnya. Berikan ini Palembang. Checklist.
Oke. Ini kita akan bisa melihat bahwa kalau di copy maka durasinya kita tidak mesti atur lagi ya. Karena sudah tertera di sini sama 1 second. Ini juga 1 second termasuk yang objek ini juga. Objek yang tidak terlihat juga sama. Tadi di setting 0,5 kalau di copy pasti sama semua ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan saya akan lanjutkan. Mungkin akan saya percepat durasi videonya dan saya akan nanti akhiri dengan cara mempreview atau akan ditampilkan ya posisi lokasi yang ada pada peta Indonesia. Oke, sobat semuanya, untuk yang Pulau Sumatera sudah saya coba berikan nama ya. Apakah benar atau tidak tentunya nanti bisa dicek ulang di petanya ya. Mohon maaf kalau ada salah penulisan tempat. Nah, di sini saya akan langsung mencoba memperlihatkan dengan cara mempreview ya. Nah, ini adalah teknik menggeser kamera ya. Tentunya juga diawali dengan zoom in. Nah, tentunya juga berfungsi untuk sobat semuanya untuk menjelaskan atau membuat tutorial penjelasan sebuah objek ya, apakah itu peta ataukah yang lain yang mungkin bermanfaat untuk membuat media pembelajaran atau sebuah presentasi. Nah, jadi itu saja yang bisa saya buat. Nanti sobat semuanya juga bisa coba untuk hal yang lain ya, tentunya bukan hanya gambar peta, tapi bisa coba untuk mengaplikasikannya terhadap keinginan dari sobat semuanya. Itu saja dari saya penyampaian tentang menggerakkan kamera tanpa objek terlihat. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, bunyikan tanda loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan tutorial atau tips bagi sobat semua tentang spek OL. Dan bila suka silakan klik like, jangan lupa di share kepada semua orang yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.